Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya untuk Kak Nuri. Saya bertanya di luar tema. Saya mau tahu apa yang dimaksud ilmu sejati dan guru sejati itu apa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzamil, saya tanya, kalau bahasa Inggris ada yang namanya the real truth, nek Jawa ki ana bener ana tener. Bener lan karyawan tener, tener itu ketepatan di dalam terapan kebenaran. Nah, di dalam Islam ada bener yang terjadi apa? Nah, hakikatul haq. Jadi bener kebenaran. Ya, nah, yang Anda tanyakan tadi ilmu sejati. Ini manusia dengan ilmu sejati itu ada jaraknya. Dan yang penting bukan Anda berjarak ke lama, tapi yang penting Anda menempuh jalan menuju kejadian apa tidak. Sebab kalau aslinya manusia itu nisbi itu relatif. Jadi setahun-tahun ini itu bukan benar-benar pengetahuan, bukan benar-benar. Jadi misalnya gini, ada ustaz mengatakan selawat itu jangan mengarang-arang, tidak usah pakai sejenak nabi, tidak usah ya Allah ya adim, tidak usah apa-apa gitu. Terus harus persis seperti yang ditentukan oleh Rasulullah. Kalau saya mengikuti ustaz ini, maka saya biar mengikut dia tuh. Karena ustaz ini dan ulama ini kan hanya menafsirkan. Maka yang saya butuhkan adalah ustaz tolong sholat ke kandung Nabi bahwa tape recorder atau video. Terus kandung Nabi jawab, terus nanti kasih ke saya akan taati Rasulullah. Rasulullah mengatakan langsung bahwa boleh yang lain selain yang dicontohkan beliau, maka saya tidak akan selawatan apapun dari seperti yang dalam bahasa khasiat itu. Tapi kalau saya hanya menuruti pandangan ustaz, berarti saya mengikut sampean. Sampean saya tidak mau jadi mengikut sampean, uang saya juga tidak mau sampean mengikuti saya. Saya maunya kita bersama-sama mengikuti Rasulullah. Nah, saya butuh fakta otentik bahwa Rasulullah jauh seperti itu. Sebab yang sampean omongkan itu hanya tafsir sampean, sementara orang lain punya tafsir yang juga lain. Jadi ini begini. Nah, ilmu sejati itu mas adalah sesuatu yang kita tuju, bukan sesuatu yang kita capai. Karena manusia bersifat sangat nisbi, jadi saat pinter-pinter ngomong ke Quran itu yang tafsir ini. Semua Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu semua NU Muhammadiyah maknya itu semua hanya tafsir. Bahkan di maknya agak lebih luas sedikit, tadabbur. Tapi itu hanya tadabbur, jadi bukan sejatinya Quran. Misalnya saya kasih contoh satu. Satu itu satu itu. Siji itu. Siji loro ulung ya. Oke. Gue ngerti siji. Pemahamanmu mengenai satu itu sejati apa tidak? Sekarang saya tunjukkan. Qul huwallahu. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Nah, pada saat yang lain Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un. Allah tidak menyerupai aku, tidak seperti apapun. Dan semua pemahaman kita mengenai Allah itu salah, tidak tepat, tidak sejatinya. Maka kalau kita bilang Allah itu satu, ya satunya kita beda dengan satu sejatinya Allah. Betul. Memang satu, tapi pengertian kita mengenai satu itu tidak sama dengan pengertian Allah mengenai satu. Misalnya sekarang gini, malaikat Jibril juga jumlahnya. Israel alaihissalam jumlahnya itu loh. Nek rumah sama jumlahnya siji, kena pencolotan bumi loh. Gabutnya wong-wong Gunung Kidul, mencolotan Rusia, mencolotan Inggris. Dan Israel itu satu nama apa satu makhluk? Satu nama. Jadi jumlah Israel berapa? Sebanyak yang difungsikan oleh Allah. Demikian juga Jibril. Maka satu itu relatif bagi pemahaman manusia. Jadi satunya Allah itu juga relatif. Makanya
kita di dalam bernegara juga banyak mengalami kejadian seperti ini. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu. Yang lebih tepat adalah tunggal. Agak lebih mendekat itu. Tunggal itu tidak ada duanya. Kalau satu ada duanya. Satu, dua, tiga, empat. Esa itu kalau dalam bahasa Tagalog, Filipin, Esa itu satu. Kalau dua dalawar, kalau tiga tatu, kalau empat apat, kalau lima, kalau enam ani, kalau tujuh itu, kalau delapan wolu, kalau songo, setengah, nah, sepuluh sampo. Itu bahasa Tagalog. Jadi kalau Esa itu ada duanya. Jadi sebenarnya yang tepat, yang lebih tepat, bukan tepat benar itu belum jadi juga, tapi yang lebih mendekat itu ketuhanan yang maha, atau Tuhan yang maha tunggal. Aslinya begitu, kalau mau dipersoalkan benar-benar. Itu pun juga bukan ketuhanan, tapi Tuhan. Tuhan yang maha tunggal. Itu kalau mau tepat, asal lebih tepat secara bahasa. Kalau ketuhanan itu maksudnya begini. Allahnya kamu terima enggak? Yang kamu terima Allahnya apa kealahannya? Putih apa keputihannya? Malu apa kemaluannya? Yang mana? Kalau ketuhanan yang Maha Esa berarti ada kemaluan yang juga. Nah, itu juga bias pemikiran. Jadi sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu dalam bahasa Sanskerta bukan satu, tapi itu kae. Kalau jadi multiko, kalau jadi Bhinneka Tunggal Ika itu seharusnya Bhinneka Manunggal. Kalau mau dekat secara simbologi, Manunggal Bhinneka yang Manunggal. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu tunggalnya satu, ikannya juga satu. Salah yang satu. Seharusnya yang lebih relevan itu Bhinneka Manunggal. Atau bahasa Indonesia Bhinneka Manunggal. Atau Bhinneka Tunggal. Itu juga nggak bisa kita rumuskan karena semua rumusan manusia itu nisbi. Nisbi itu dari kata nisbah. Relatif. Jadi tergantung kamu konvensionalisasi yang kemana. Jadi misalnya kue ganteng korak. Ya dibanding penemu kue kalah kue orang ganteng dibanding terus pun ganteng. Nah ganteng itu relatif, ya lah. Ayu itu relatif. Uji ke relatif. Apa yang relatif dalam relatif? Itu namanya nisbiya. Nisbiya. Bahasa misalnya nisbi. Bahasa akhirnya relatif. Dia mengkora orang yang dia. Jadi orang yang kora. Dia mengkora aja. Ya benar. Jadi masuk. Jadi kalau kamu dari alam sejati, itu dinamika menuju saja. Tidak sejati beneran. Kalau tidak bisa memahami lagi. Meskipun kue serta kaki itu proses sejati dengan penanaman sejati ya Allah. Satu geografika adalah satu menanam menanam yang tadi. Oke, mas ya. Jadi kita coba menuju ya. Nah, kamu mengalir menuju ke dinamika ke arah.